Kalau ini selebarnya, kalau yang ini tuh. Supaya kalau misalnya perutnya agak buncit masih bisa dikatasin. Gigit, ya. Gitu. Ya itu aja. Teman saya kalau mau munculin perut gimana, Pak? Beda itu dokternya beda. Nah, ini kalau. Oh, jadi tinggal diatur aja ya. Katanya. Ya terus kemudian itu yang terus yang kalau yang kedua itu olahkan itu, ini bagaimana kalau kita ciptakan yang ini yang mudah. Dan kalau yang kedua adalah yang tadi misalnya setengahnya kok yang tersedia kok ini ya kalau di dekat sendi patahnya nggak bisa kena itu kunciannya. Oh yang ada ini kan holdernya kita ciptakan yang tiga. Okay. Kalau yang biasanya begini aja. Oh, jadi kalau dengan ini karena tiga jadi segitiga gitu maka untuk daerah yang sempit bisa. Itu biasanya anunya penyembuhnya sampai berapa lama? Kalau ini karena itu kan kalau patah tulang pada kalau tibia itu biasanya 6 bulan. Kalau ini tulang tibia, tulang kering. Waktu proses awal waktu itu ada sempat ada kendala nggak sih kok akhirnya sebelum akhirnya bisa terwujud alat ini ya? Tapi itu pasti ya, itu karena waktu itu yang tadi itu kan nggak ada alatnya itu yang tersedia di Indonesia itu nggak ada. Maka kita harus punya ide bagaimana memecahkan solusi. Ya mungkin ada, tapi harus impor. Terus kemudian waktu itu kan juga terbatas dan mahal banget, bisa 100 juta, harganya 80. Impor dari mana sih, Prof? Apa? Alatnya impor dari mana? Kan biasanya yang paling banyak itu dari Sintes itu dari apa? Swiss, Switzerland. Sintes yang atau Amerika kayak misalkan Ortofik. Tapi dari Cina nggak ada ya? Nah itu belakangan baruan. Yang waktu awal waktu kita mengembangkan Cina kan belakangan yang tentunya yang paling berkembang adalah dari Switzerland sama Amerika. Terus akhirnya baru Cina baru berdatangan dalam khususnya 5 tahun terakhir ini yang banyak membanjiri. Ya mungkin dulunya juga begitu dia apa niru juga kan niru akhirnya memproduksi di sama negaranya diproteksi akhirnya dibikin murah dengan kualitas kan nggak ada suatu wadah yang memadai. Oleh karena itu kan selama ini yang gunain tadi mengapa kayaknya lambat ya misalnya berapa tahun itu ya karena itu dari hubungan antara alumni aja misalkan murid saya menggunain itu jadi langsung membayar langsung apa hand datang kasih duit murid itu kan tapi akhirnya terbatas pada yang
aslinya sebenarnya dari luar negeri, cuma dibikin pintu. Jadi pintu artinya persis. Dan ukurannya biasanya satu ukuran saja, slide. Dan itu secara masalahnya kita lihat itu sampel hidang joint-nya yang mengalami peregangan. Nah, begitu dikunci dengan paku dari silet, maka akan tertutup, maka perdarahannya akan berhenti. Karena kita tahu bahwasanya tulang pelvis itu kan cancerous bone, sehingga perdarahannya kan banyak, bisa sampai 1-2 liter. Selanjutnya, nah bagaimana kalau pasiennya itu ini, apa perutnya besar ya? Kalau pasien obes, perutnya besar atau polikroma, nah ini karena ukurannya cuma satu, maka ini akan menghambat pemasangan yang tersebut. Dan harusnya pemasangan kalau polikroma harus cepat. Harus secepat mungkin, karena perdarahan kalau nggak cepat di tangannya, maka akan jatuh pada kondisi shock, shock acidosis akhirnya, ABS. Slide berikutnya. Oleh karena itu perlu siklan yang perlu dipasang dengan secara fleksibel, manual, dan tanpa alat, supaya cepat pasang. Dan dapat disesuaikan sesuai dengan tinggi dan lebarnya dari pasien. Slide. Nah ini perfect siklan, contohnya. Ada kasusnya, pemasangannya, slide, kalau itu terjadi sebelum dipasang. Dan setelah dipasang, slide. Setelah dipasang, nah ini artinya lebarnya maupun tingginya itu bisa disesuaikan karena adanya sistem novel data slide. Dan ini sudah dipatenkan. Sebenarnya patennya sudah 2011. Slide berikutnya. Dan idenya adalah pemecah masalahnya itu adalah menggunakan mekanika suntur dan pengembangan konsep produk dari yang ada. Dan yang paling penting adalah disesuaikan dengan kemampuan manufacturing yang tersedia. Jadi bahan, alatnya, ataupun pembuatannya itu semuanya dari dalam. Right? Ini terjadi ada komponen ini ya, apa namanya, rod-nya, ada pakunya, dan dengan sistem naik turunnya itu dengan seperti kalau kita kalau ingat pada api, artinya ada kuncinya, kunci kipas, yang kuping seperti mengingat, sehingga ya, nggak perlu alat, kita akan bisa memasangnya dengan mudah. Slide. Dan ini itu dengan sistem lubang dan nok itu bisa